Eh, itu Mila bukan sih? Gak tau dah, kita tanya. Eh, kamu Mila ya? Lah. Eh, bukan Begi, bukan. Tolong. Kamu Mila ya? Iya. Aku ramal ada yang merhatikan kamu diam-diam. Kenapa setiap gue ngomong sama dia jadi gugup gitu ya? Itu tandanya lo suka sama dia. Suka ya? Lu siapa? Anggap saja gue sebagai penolong lu. Penolong dari apa? Nih, gue beri 3 permintaan. Permintaan apa saja bakal gue kabulin. 3 doang? 5 ya? Kalau 5, kebanyakan jantung. 4 ya? 4 aja. 2 dah? Atau gak usah? Oh yaudah, 2. Tadi kan lu bilang kalau gue suka sama dia. Nah, buat dia juga suka sama gue. Ah, itu hal yang gampang. Nih, ambil tas ini dan ikutin perintahnya. Loh, mana tadi orang yang tadi? Kok gak ada? Oh iya, itu yang tas kemarin isinya apa nih? Buat apaan nih ya? Cara membuat teropong cinta. Di dalam tas sudah ada bahan-bahannya. Paralon sama lensanya lu beli sendiri di Kang Toprak dekat rumah lu, Cuk. Cara buatnya tinggal lu tempel-tempelin semuanya aja, Cuk. Wah, bener-bener nih orang jin gue nih. Halo, apa ting? Halo, Cong, gue di depan nih. Oh yaudah, langsung aja ke kamar gue ting. Iya, yaudah. Iya. Cong. Wih. Acong. Wih. Ya. Apa kabar lu? Baik. Kan rumah lu di samping rumah gua, ngapa lu nanya-nanya kabar? Oh, iya, lupa. Ah, lu mah lupa mulu. Eh, Cong, ini lagi ngapain? Tuh, lihat aja. Lu mau buat teropong, Cong? Iya.
Tapi itu paralon sama lensanya harus dibeli di Kang Toprak. Lu mau nganterin gua enggak? Kok di Kang Toprak? Enggak tahu gua, makanya. Ya udah lu mau bikin sekarang? Iya. Ya udah, ya udah. Ya udah, anterin dah. Lu apa gua yang nyetir? Lu aja dah. Iya. Bisa kan? Bisa. Yoi. Yoi. Udah. Sini kalau dipanggil orang tua tuh langsung nyaut. Ya bentar. Kenapa, Mak? Itu tuh ada yang mau beli lensa sama paralon. Ambilin di sana. Iya, bentar. Nih, lensa sama paralonnya. Oke. Ini nih lensa sama paralonnya. Segini cukupan Bu ya? Ya, makasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Bu, kalau ada kembaliannya, buat ibu aja. Oh iya, deh, makasih ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, Ji. Kita bisa makan. Alhamdulillah, Mak. Oh iya, kenapa kita bisa jualan pen sama peralon, Mak? Kagak tahu, dah. Mak juga bingung. Lah. You have been slain. Ya, gua mati. Pe aja lu. Lu bisa emang main? Kagak. Ya udah ribut aja dah. Lu juga ribut dah. Udah gua geplak pakai gitar lu. Sombong banget. Wih. Ini apaan, Com? Oh, lu yang kemarin kan. Sorry, sakit ya. Orang dia. Oh iya, sorry. Barang yang paling gua suruh pada dapat belum? Ada tuh di tas. Mana? Itu tuh di belakang lu tuh. Oh, ini yang nyuruh lu bikin teropong ini. Iya. Lu pada dapat semua belum? Udah, tapi gua kagak ngerti cara buatnya gimana. Ah, itu mah gampang. Ini udah semua nih. Tuh. Sini. Gua bantuin. Nah, sekarang lu taruh dah semua barangnya di lantai. Oh iya dah. Di bawah. Bantuin. Yo, iya. Ah, bantuin. Oh. Sini. Astaga. Itu apaan tuh? Ini sempak ngapain nih? Ah lu gimana sih? Gua habis berenang kemarin lupa gua taruh lagi pada tas gitu. Juga lu. Dah lu pada minggir. Iya, minggir. Nih gua unjukin cara buatnya. Nih, terpang udah jadi. Loh, kok hilang? Biasaan nih orang yang hilang pas lebat lagi dibutuhin. Suka gitu emang dia. Gitu ya. Apa benar teropong ini yang bisa bikin cewek itu suka sama gua? Tapi gimana caranya ya? Weh, lu ngagetin gua aja. Oh, lu juga kebiasaan mukulin gua. Ya, namanya juga orang kaget, spontan lah. Oh ya, lu udah nyobain belum teropongnya? Belum, caranya gimana? Ya, arahin aja ke ceweknya. Tuh, ceweknya lagi di depan. Mana?
sini dia. Dia masih simpin gua. Mana? Kita di ujung enggak di sini. Itu kan si biji. Kok dia udah punya cowok sih? Muka lu aja yang jelek. Lah, enak aja lu ngatain gue jelek. Kata sama gue aja gue ganteng. Oh iya, waktu itu kan gue masih punya ada satu permintaan sama lu. Oh yaudah, apa permintaan lu? Nih, permintaan gue mau tahu siapa lu sebenarnya. Makanya buka topeng lu. Oh, coba itu doang. Lihat wajahmu.